Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Al Madani Islamic School Subang, membangun karakter dan kompetensi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, pada video kali ini Miss Dini akan memberitahu bagaimana cara membuat jurnal pagi. Yuk kita simak bersama-sama. Teman-teman, kegiatan jurnal pagi merupakan salah satu pembelajaran yang ada di SDIP Al Madani, yaitu teman-teman menggambar dan juga menuliskan di dalam kegiatan ini. Kenapa sih kita harus membuat jurnal pagi? Karena dalam kegiatan jurnal pagi ini, teman-teman tidak hanya menggambar dan juga menulis, melainkan teman-teman dapat mencurahkan perasaan teman-teman, menceritakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi teman-teman, ataupun menuliskan kesukaan-kesukaan teman-teman. Nah, teman-teman, dalam kegiatan membuat jurnal pagi itu ada ketentuannya loh. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan kertas putih polos. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan krayon, spidol warna, ataupun pensil warna. Dan yang ketiga, teman-teman harus menuliskan nama, hari, tanggal, dan juga kelas di bagian pojok kiri atas. Di sebelah sini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman grade 1 itu posisi kertasnya harus landscape. Seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, kali ini Miss Dini akan mencontohkan bagaimana cara membuat jurnal pagi. Pastikan teman-teman sebelum membuat jurnal pagi membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, Miss Dini sudah selesai membuat jurnalnya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Tema jurnal Miss Dini kali ini yaitu tentang buah-buahan kesukaan Miss Dini. Setelah menggambar, Miss Dini juga tidak lupa untuk menuliskan keterangan dari gambar Miss Dini. Di sini ada buah anggur, buah manggis, buah mangga, buah apel, dan juga buah semangka. Oh iya teman-teman, Miss Dini mau mengingatkan, satu kertas jurnal ini teman-teman bisa gunakan untuk 2 kali menjurnal atau 2 hari menjurnal. Jadi jika hari ini teman-teman menjurnal pada bagian sini, untuk hari selanjutnya teman-teman bisa menggunakan bagian yang belakangnya. Karena kita akan belajar untuk menghemat dalam penggunaan kertas. Oke teman-teman? Alhamdulillah teman-teman, sekarang teman-teman sudah bisa membuat jurnal pagi di rumah sendiri ya. Oh iya, pastikan setelah teman-teman selesai menjurnal pagi, teman-teman membereskan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Thank you teman-teman, sekian video dari Miss Dini, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.